Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi Martua Siregar, Sabtu sore 20 Agustus 2022 menggelar kegiatan reses di RT 37 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Dalam reses tersebut, masyarakat sekitar sangat antusias dengan kedatangan anggota DPRD Kota Jambi Dapil 5. Anggota DPRD Kota Jambi Martua Siregar dari fraksi Nasdem menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat yang ada sudah diterima olehnya dan perwakilan dari dinas terkait, dan nantinya aspirasi masyarakat ini akan diperjuangkannya di DPRD Kota Jambi. Ini saya Martua Muda Siregar melakukan kegiatan reses di RT 37 Kelurahan Eka Jaya, yang mana acara yang telah dilakukan pada hari ini, alhamdulillah warga masyarakat RT 37 dan sekitarnya merespon baik terhadap kegiatan reses yang dilakukan anggota Dewan DPRD Kota Jambi khususnya terkait dengan aspirasi, maksud dan tujuan yang disampaikan oleh warga. Nantinya kedepannya akan kita perjuangkan di kemudian harinya, sehingga nantinya apa yang disampaikan, yang diinginkan oleh warga dapat terrealisasi di tahun berikutnya. Oke, sudah. Jambi, Reza Mendariski, Bumi TV.